yang lalu terkait pembahasan kitab Kifayatul At-Taqiya, sampun terbahas tentang apa saja keutamaan daripada zikir, ya. Pentingnya kita memiliki wirid, ya. Pentingnya kita berzikir selepas sholat. Nah, pada malam hari ini, hadrat al-muhtaram yang rahimakumullah, kita akan coba lanjutkan kajian kita, masih dalam tema yang sama, masih dalam pembahasan yang sama tentang berzikir ba'da tulu'il fajri, ya, setelah terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. قال المصنف رحمه الله تعالى تغمده الله برحمته ونفعنا بعلومه في الدارين آمين تنبيه peringatan. Nah, peringatan diawali dengan kata tanbih, peringatan. Artinya Nabi, pengarang kitab ini ingin menasihati kita sehingga kita secara seksama memperhatikan, ya, pelajaran kita yang terkait dengan zikir itu. Tanbih, peringatan. Qad ulima mimma taqarrara annahu la budda lil murid min dzikrin wa wirdin yuwazibu alaihi. Ya. Maka sesungguhnya, ya, jikalau kita sudah mengetahui tentang tuntunan-tuntunan, aturan-aturan, ya, pada pelajaran-pelajaran yang lalu, maka annahu la budda lil murid, maka wajib, harus, ya, bukan wajib, la budda itu harus, artinya yang namanya harus itu mau tidak mau, ya, aran harus. La budda lil murid min dzikrin wa wirdin yuwazibu alaih. Hendalah bagi seorang murid itu untuk memiliki zikir dan wirid yang senantiasa diamalkan, ya, didawamkan, diistiqomahkan. Harus bagi seorang murid itu memiliki zikir dan wirid. Lawan bahasa mamban amalan. Ya. Kenapa? Li'anna dzikra, karena sesungguhnya siaran zikir nika, yakunu kal misbah, dia itu akan menjadi seperti pelita, seperti lampu, fi yadihi yastada'u bihi, ya. Seperti lampu yang berada di tangan, lalu lampu yang berada di tangan itu akan mengeluarkan cahaya. Wa tahsulul waridat fi qalbihi biqadri dzikrihi wa wirdihi. Ya. Maka dengan zikir, ya, dengan zikir yang didawamkan, dengan zikir yang diistiqomahkan, tadi diumpamakan seperti lentera, seperti lampu yang berada di tangannya, ya. Nah, itulah yang akan menghantarkan murid itu kepada waridat. Apa makna waridat? Waridat itu nikmat yang datang dari Allah, karunia yang banyak dari Allah, ya, fi qalbihi, ya, yang Allah akan titipkan pada setiap hati orang yang berzikir itu, bi qadri dzikrihi wa wirdihi. Maka nikmat Allah itu akan diberikan kepada seseorang, ya, akan dititipkan pada seseorang, dianugerahi kepada seseorang, itu tergantung, katanya, ya, tergantung bagaimana kadar atau bagaimana banyak zikir dan wiridnya. Tergantung dari sejauh mana pengamalan terhadap zikir dan wiridnya.
Sehingga dikatakan zikir itu atau wirid itu harus diistiqomahkan. Artinya Nabi, lamun tebuah berdua zikir, lamun tebuah berdua wiridan, lamun tebuah berdua amal-amalan, ya, itu senantiasa tegawe ya. Kalau suatu waktu, ya, suatu ketika kita tidak sempat untuk mengerjakannya, maka harus diqadha, diganti pada waktu yang lain. Misalkan dia temau gawe ya ba'da subuh, kita kerjakan pada waktu yang lain di waktu luang kita. Ya. Intinya apa? Intinya dari setiap wirid kita itu, zikir kita itu de nekanggo dalam satu hari itu kita terlepas dari amal-amalan itu. Ya. Aja siapa yang sudah membiasakan dirinya, yang sudah mengamalkan ya, suatu amalan, usahakan gawe ya, bilang jelo. Lamun ada sempat gawe ya, karena mungkin ada kesibukan atau mungkin ada urusan yang lain yang menyebabkan pelungguh tidak bisa mengerjakan pada waktu yang biasa, maka silahkan diqadha pada waktu yang lain. Ya. Wirid sebagaimana yang kita bisa sudah, ya. Nah, lagu lamun bau jenana, ya. Kalau bisa itu wirid yang kita dapatkan dari guru kita. Nanti akan diajarkan di sini ya. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdurrahman As-Saqqaf. Berkata tuanku Syekh Abdurrahman As-Saqqaf atau lamun Indonesia biasa nyebutnya As-Segap. Ya, As-Segap, Sagap. Nah, Syekh Abdurrahman ini mengatakan man la lahu wirdun fahuwa qirdun. Sai-sai dengan dekna berdua wirid, sai-sai dengan dekna berdua amal-amalan, fahuwa qirdun, maka dia seperti apa qirdun? Kera atau monyet. Ini beliau, ini bukan kata tiang, ini kata Sayyid Syekh Abdurrahman ya. Orang yang tidak punya wiridan, maka dia sama seperti qirdun. Man la lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tidak punya wiridan, sama dia dengan monyet. Pertanyaannya kenapa harus monyet gitu ya kan? Nah, ya ini, kenapa harus monyet? Ya. Kemungkinan ya, antara wirdun dengan qirdun mirip-mirip pengucapannya, hanya berbeda satu huruf saja di depan. Wirdun qirdun biar seimbang gitu ya. Mungkin ya. Atau kemungkinan juga ya, monyet ino kan paling mirip kenceng manusia nih. Lekan tampang mirip kan? Kuna leka. Lah gua tahu bedana monyet elongna lemudi. Anu, ya. Ya kumbena monyet ini karena dia punya sifat buruk saran monyet ini. Yang penting nuah mumangan, lamun nuah sada yang mangan sidengan lompat-lompat dia ke sana kemari. Ya, dia lupa akan orang yang memberikan dia makan. Kan ini kuna monyet. Ya. Nah, diumpamakan seperti itu juga, ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi manusia si wah gawe kewajibannya salat, ya. Nah, lalu dia tidak menyempatkan diri wirid, langsung ngincang ketuk-ketik, langsung lalu langsung bubar, maka dia sama seperti monyet, ya. Lupa ya zikir, lupa yang ingat si nyade ya nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang selesai salat tidak zikir sejenak meskipun hanya sebentar ya, maka diumpamakan seperti itu oleh Syekh Abdurrahman ini. Deh. Nah. Lugu dende ke le masjid terus lugu de salat arak dengan langsung sugur desorakin terus dengan monyet ngono kan. Nah, dende besuar lugu de sang jaga nara sematon jadi dengan tuan sakit atau mungkin dia punya hajat ya. Dende lah sorakin langsung ngenongkat. Nah, ini perumpamaan saja ya, perumpamaan saja. Wa man laisa lahu adzkarun, barang siapa yang enggak punya zikir, falaisa yudzkar,
maka dia tidak akan termasuk di antara orang yang diingat. Man laisa lahu adzkar falaysa yudzkar. Sesain di negerang zikir maka dia tidak akan diingat. Ya, dengan si gerang lupa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzkuruni adzkurkum. Ingat aku, baru saya akan mengingat kepada kalian. Jadi semakin kita memperbanyak zikir, semakin kita ingat Allah. Dengan semakin kita mengingat Allah, Allah akan semakin memperhatikan kita. Nah ini ya, ya. Itu perintah Allah. Fadzkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya, maka ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Washkuruni, dan bersyukurlah kalian terhadap nikmatku. Wa la takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. Lanjut. Wa man la yutali'il ihya'a laysa lahu haya'. Ya. Barang siapa yang tidak mutala'ah, mutala'ah itu belajar, ya. Saisain de'na belajar kitab Ihya, laisa lahu haya', maka dia tidak punya hidup. Dikatakan seperti itu, ya. Man la yutali'il ihya' laisa lahu haya'. Haya' malu artinya. Orang yang tidak belajar ihya, maka dia tidak punya malu. Apa maksudnya ihya? Ihya ulumuddin. Di sana itu kan ada diajarkan tentang adab di sana itu. Ya. Jadi sebisa mungkin kita belajar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Wa man lam yaqra'il muhadzab muhadzaba. Barang siapa yang tidak pernah membaca kitab muhadzab. Muhadzab itu Syarhul Muhadzab karangan Imam An-Nawawi, ya. Itu fikih terbesar, kitab fikih terbesar dalam mazhab Syafi'i. Kalau enggak salah 27 jilid dia. Yang ukuran panjangnya itu 1 meter berapa gitu. Peluk kitab ini, ya. Peluk kitab ini. Nah, dikatakan "Man lam yaqra'il muhadzaba", barang siapa yang tidak pernah membaca Syarhul Muhadzab ma'arafal madhab, maka dia tidak mengetahui madhab. Ya. Karena di kitab Syarhul Muhadzab itu diajarkan bukan hanya mengajarkan fikih Syafi'i, tetapi mengajarkan madhab ulama-ulama madhab yang lain juga di sana. Nah, si berdua kepeng, sila beli nu. Kemarin tiang lihat di Sofi itu sekitar 2 juta berapa ya? Hampir 3 juta harganya. Belo dengan semeter lebih belo kitab ini. Sampai tua idam baca ini jenana. Ya. Nah ini dia. Wa man lahu adabun. Barang siapa yang tidak punya adab. Fahuwa dubbun. Maka dia seperti beruang. Taplung udah beruang. Si aran beruang, kenapa orang yang tidak punya adab itu digambarkan seperti beruang? Karena si aran beruang itu melak apapun juga kakene beruang, ya. Ini menyeramkan si aran beruang ini, apapun duang si rapet langsung dihantam. Nah ini dia, orang yang tidak punya adab itu maka dia seperti beruang. Cepok, 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 cepok. Lihat orang yang enggak punya malu, yang enggak punya adab kan begitu ya. Barang yang bukan haknya, oh diambil. Yang penting kenyang gitu. Ya, yang penting dapat, enggak peduli orang mau caci, orang mau maki, orang mau terzalimi, enggak peduli. Yang penting dapat bagian. Nah, ini sifat beruang ini. Maka orang yang tidak punya adab itu pada marangkun beruang, ya. Wa yattakhidhul muridu ma ya'muruhu bihi shaykhuhu minal adhkar. Maka hendalah bagi seorang murid itu untuk mengambil, ya, atau mengamalkan ma ya'muruhu bihi shaykhuhu minal adhkar, dari zikir yang telah diajarkan atau yang telah diperintahkan dari gurunya. Misalkan pelungguh pernah berguru kepada seorang, lalu pelungguh diajarkan ke ni amalang anakku, ni amalang semetonku, ya. Maka hendaklah itu yang diamalkan, ya.
Lugu misalkan dapat zikir dari gurunya atau dapat wirid la ilaha illallah, ya sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, amalkan itu. Ada yang dapat istighfar, udah amalkan istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, amalkan ya. Dapatnya Allah saja misalkan kalimat Allah, udah amalkan Allah, Allah saja ya. Allah, 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 ya Allah. Misalkan kalau belum gua dapat kalimat Allah, Allah itu saja ya. Misalkan la haula wala quwata illa billah, yang belum gua dapat la haula, udah amalkan saja la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, amalkan ya. Besi pelunggu mau ya kan, guru pelunggu dah amalkan itu ya. Nah wa idza fuqida asy-syaikhu, lamun dengan sindena mau guru. Ah, sekarang kita lihat dari kita. Misalkan di antara kita ini ada yang tidak punya guru, belum menemukan guru. Wa idza fuqida asy-syaikhu al-mursyidu, ya. Orang yang tidak punya guru, orang yang tidak punya syekh, ya. Dia mencari-cari enggak dapat, enggak ketemu-ketemu, fal adzkarun nubuwiyah al-waridatu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam afdal min ghairiha, ya. Maka hendaklah dia berzikir sebagaimana yang terdapat dalam wirid-wirid yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam sebuah hadis pernah kita mendengar ya, jikalau kalian selesai daripada salat waktu 5 dari salat fardu, maka bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu hiya wa yumit huwa ala kulli syaiin qadir. Ino penawata, ya udah itu amalkan. Lamun dek tebedue guru, maka apa yang datang dari Rasul itu diamalkan zikir ya. Nah Rasul mengajarkan la haula wala quwata illa billah, atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ya. Nah itu amalkan. Wa yakfi minha alwaridu allatif lil qutbil haddad ya, atau dia mencukupkan dirinya dengan wirid allatif. Ada namanya al-wirdul latif ya, yang dikarang oleh lil qutbil haddad. Nah mungkin ini yang pernah masuk, yang pernah ngamalkan ratib al-haddad, mungkin dia ini yang dimaksudkan ini ya. Fa innal adhkar allati fihi hiya ummahatul adhkaril ma'thurati wa kadha yakfihi tilawatul quran was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Atau kalau dia tidak bisa, enggak punya wirid-wiridan, maka cukuplah baginya untuk membaca Al-Qur'an atau memperbanyak solawat ya. Ini bagi orang yang tidak dapat guru, orang yang tidak punya mursyid. Nah, seperti ini ke ya. Jadi amalkan apa yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa dzakara al-'allamah sayyidi Abdurrahman bin Mustafa al-Idrusi ya, nazilan Misr fi syarhi 'ala salati Sayyid Ahmad al-Badawi fi kitabihi al-musamma Mir'atus Syumusi fi manaqib Ali al-Idrus. Di sini sekarang perkataan Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus dalam kitab beliau namanya Mir'atus Syumus ya. Apa beliau katakan? Annahu yu'damul murabbuna fi akhiriz zaman wa yasiru ma yusila ila Allah ta'ala ila salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manaman wa yaqazatan wa yaqaza wa yaqazatan وأن جميع الأعمال منها المقبول ومنها المردود إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مقطوع بقبولها إكراما له صلى الله عليه وسلم وحقي اتفاق العلماء على ذلك. Kata
Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini, ya, akan datang nanti pada akhir zaman, di mana suatu zaman itu kalian tidak akan menemukan murabbi, kalian tidak akan menemukan mursyid. Ini bahasa, kalau mursyid itu bahasa majelis zikir seperti itu, ya, mursyid, pimpinan atau syekh tarikat, ketua atau tarikat, ya. Nah, di akhir zaman nanti kalian tidak akan menemukan mursyid. Kalian mau cari ke sana, mau cari ke kemari, kalian tidak akan menemukan seseorang yang bisa kita mendapatkan betul-betul zikir di sana itu. Nanti akan datang pada suatu masa seperti itu, kata Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ya. Maka bagaimana kita memposisikan kita kalau kita sudah datang pada zaman seperti itu? Nut atau meta dengan alim, si ahli zikir, dia tak mau, ya, belau itu dia tak mau, bedaya itu dia tak berit, batim itu ngonon dah, batan yang ngonon dah. Maka bagaimana kita memposisikan diri kita? Nah, kalau engkau berada pada zaman yang di mana engkau tidak menemukan mursyid lagi, maka yang bisa kalian lakukan adalah dengan memperbanyak solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena segala macam bentuk amalan yang kita lakukan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan diterima oleh Allah, kemungkinan juga akan ditolak. Amalan apapun yang kita lakukan itu berpotensi menjadi dua. Ya, arak ngajar kita misalkan, rajin-rajin bersedekah misalkan. Ada dua kemungkinan sedekah si gawe tino, apakah gini terima atau ditolak. Kita perbanyak salat sunat, begitu juga kemungkinan diterima, ada kemungkinan juga ditolak. Tapi khusus berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha maqtu' biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Khusus dalam perkara berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib gina terima si Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan pernah tertolak. Maka di antara selalu macam bentuk amalan si gawe itu, hanya solawat yang ada jaminan diterimanya oleh Allah, tanpa mardut, tanpa ditolak di sana itu. Kenapa? Ikraman lahu, begitulah cara Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat si gawe itu kemungkinan diterima, kemungkinan juga ditolak. Ya, ibadah sunnah yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, sedekah yang kita kerjakan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan diterima, kemungkinan juga ditolak. Tapi bersolawat, ngumbe-ngumbe ongkunte, ya, meskipun kita dengan agak ada riak-riak dan sebagainya, ya, tetap akan diterima oleh Allah. Ya, ini khusus perkara solawat. Maka jikalau engkau berada pada suatu masa atau di akhir zaman di mana kalian tidak akan menemukan, kata pengarang kitab ini, ya, kalian tidak akan menemukan mursyid lagi, kalian tidak akan menemukan masyayikh lagi, maka pada waktu itu hendaklah kalian untuk memperbanyak solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, seperti itu. Bau tepina jadi amal-amalan teh, bau tepina jadi zikir wirid teh, siaran solawat niki. Ya, perbanyak solawat. Nah, ini bagi orang yang tidak memiliki mursyid atau orang yang tidak memiliki masyayikh. Ya. Nah, ada amalan-amalan yang diajarkan di kitab ini, ya. Lamun dah selesai solat ni baca, ni baca, ni baca. Selesai baca ini, ni baca, ni baca, ni baca. Ya. Tapi lumayan panjang ini. Nah, mungkin nanti setelah azan, ya. Oh, masih, ya? Sallallahu alaihi. Ayo, azan dulu, ya. Baru nanti kita akan jabarkan sedikit saja nih tentang wirid yang diajarkan oleh pengarang kitab ini. Allahu Akbar.
Allah. Jadi itulah ya pembahasan telekrem semangkin iki, yang dimana sebagai seorang manusia yang masih butuh akan Rabbnya, yang masih mengharapkan perhatian Tuhannya, hendaklah untuk senantiasa memperbanyak zikir sebagai bahan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempatkanlah waktu kita mana-mana semendak selepas tenggawe kewajiban te untuk berzikir atau wirid, terlebih lagi di waktu yang sangat istimewa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita laksanakan di sana, yaitu antara terbit fajar sampai terbitnya matahari. Nah, dalam kitab ini hadrat dan muhtaramin rahimakumullah, sebagai tambahan saja ya, kalau mau mengamalkan, kalau mau ingin mengamalkan sesuatu besendetene ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa thumma yaqra'ul Fatihah, beliau itu membaca suratul Fatihah wa awwal surah al-Baqarah. Ini selesai salat itu ya, beliau itu membaca suratul Fatihah dan awal surat Al-Baqarah sampai Al-Muflihun. Nah, ini sepertinya seperti yang sering kita amalkan kayaknya ini ya. Itu kan yang kita baca kan? Sama apa juga? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya. Terus wa inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard sampai Muhsinin. Terus laqad ja'akum rasulun min anfusikum, atau akhir surat At-Taubah. Ya, seperti yang dibiasakan oleh orang tua-orang tua kita dulu ya. Makanya imam-imam musholla kita dulu, guru-guru kita, imam-imam sholat, baik itu di masjid apapun di musholla, itu mengajak kita zikir. Itu bukan sembarang zikir yang diajarkan kita, yang senantiasa dilantunkan selepas sholat itu. Itu pasti beliau sudah mendapatkan atau mendapatkan ijazah dari guru-guru beliau, syekh-syekh beliau, sehingga beliau tahu apa yang harus saya baca setelah sholat itu. Urutannya kan pas sekali kan, urutannya juga seperti itu. Nah, ini hadrat al-muhtaramin rahimakumullah. Nah, bagi kita ya, yang tidak punya wirid-wirid khusus, maka berusahalah untuk mewiridkan apa yang kita tahu dari warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang tiang sampaikan tadi itu, kalau umpamanya subhanallah ta'ata subhanallah baca, alhamdulillah ta'ata alhamdulillah ta'ata, sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang enggak biasa sama sekali bisa memperbanyak membaca Al-Qur'an dan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya napi ya, perbanyak selawat. Ya, ini selawat ini banyak keutamanya hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Nah, sok amalan wah ini selawat ini. Insyaallah ya, kesulitan-kesulitan yang kita rasakan ada pada diri kita, nanti Allah akan bukakan jalan keluar di sana. Sedikit istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah ya, dengan ucapan istighfar. Kalau bisa sayyidul istighfar itu lebih bagus lagi ya. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, bisa. Atau Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu bil laili an nahar, bisa juga. Atau kalau enggak bisa terlalu panjang-panjang, ya astaghfirullahal azim, begitu ya. Laguna tatu-tatu dendekna ucapan terdoang astaghfirullah, tetapi harus juga diikuti oleh hati. Lisan mengucapkan astaghfirullah, hati merintih mengatakan apa? Ya Allah, tiang tunas pengampun dikaji ya Rab. Seperti itu ya. Lisan mengucapkan astagfirullah, hati mengatakan apa? Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Seperti itu ya. Sambil kita meresapi dosa-dosa si gawe te si 24 jam. Nah, di sana terus kita mengadu kepada Allah ya. Karena si embung bersiang ate ini lekan segala macam bentuk kotoran, ya istighfar itu ya. Kemungkinan doa kita
kemungkinan doa kita neneman dengar ya si Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena hati ini terlalu keruh, terlalu kotor untuk berdoa kepada Allah, sehingga mungkin doa kita diabaikan. Nah, sekarang bersihkan dulu hati kita, bersihkan dulu hati kita. Begitu ya. Yang patut saya salat itu, saya salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tajaknya tembaca si imam? Istighfar pertama kan? Begitu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru wirid-wirid yang lain, Allahumma antas salam, minkas salam, seperti itu. Nah, diawali dengan istighfar ya. Jadi sebisa apapun sindek teman ngendeng inu, sindek teman ngendeng apapun jua, lekan doa te itu awali dengan istighfar ya. Nah, sang teila lalu jagalah selun-selun ngendeng ite kepedean, selun-selun ngendeng lalu padahal diri ite masih penuh aib di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Semal kita kira-kira datang tipa sopok semeton atau tetanggante atau batur si paling akrab si teparan datang tipa balendengan selun-selun ngendeng padahal rubin wah tenyumpaknya nak dengan. Semal kita wah tengerantik dengan selun-selun terdatang ngendeng kamerana numpas itu kan saya ente bahkan kira-kira itu. Jadi harus memelas dulu, mohon maaf dulu ke apa sematan rubin aku pelih ngene dan niatku lagu ngene wah terjadi ke maafang ita ngono juga aku dengan bait asik. Begitu juga kepada Allah ya. Kalau kepada manusia saja kita memelas, apalagi harus kepada Allah. Jadi seperti itu, akui segala macam bentuk kesalahan kita. Ya, ongkun telalai tipa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak melakukan apa yang dilanggar, apa yang dilarang oleh Allah kepada kita, gawe te justru si perintahannya itu dia temele gawe ieu. Nah, tu tengendang ampun melalui istighfar kita. Ya, astaghfirullahal azim. Ya Allah ke. Mun bele dosa dikaji ampunin gama, ampunin. Minta kepada kepada Allah seperti itu, ya. Merangkul dengan si tutup butuh inu. Dan memang kita betul-betul butuh kan? Memang kita betul butuh kepada Allah. Jadi begitu sudah ya Allah, lamun dek keji si ngampunin dosa tiang, dia nak arak malak si baut gentiang harapan ngampunin tiang, maka ampuni ya Allah, ampuni. Ya, begitu. Nah, barulah kita meminta kepada Allah dengan memujinya terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita puji, kita bersolawat. Hadirkan ya orang-orang yang dicintai oleh Allah ya. Supaya apa? Supaya Allah itu senang. Hadirkan siapa yang pun dicintai di antara semua makhluknya? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat terlebih dahulu setelah memuji Allah ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin atau Allahumma salli ala nabina Muhammad. Begitu ruak pot ngendeng terus ngono ya Rahman ya Rahim. Duhai nenek kaji si maha pengasih, si maha penyayang, ketahuilah bahwa di kaji niki sedang dalam keadaan kesusahan dan engkaulah yang berikan ujian itu kepadaku. Maka sekarang kumohon ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku bisa keluar dari apa namanya, dari masalah yang sedang sekarang aku hadapi. Begitu minta kepada Allah. Mungkin kurang meresap pelungguh rasanya dan menggunakan bahasa Arab, kaduh bahasa mamban nunas, sehingga kita betul-betul sedang berinteraksi dengan Allah. Menu dia tebesajak-sajaan. Kadang-kadang kan kita kalau menggunakan bahasa orang lain itu kurang penghayatan teh. Kumbena karena dia tepaham ya. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Jangan-jangan si amin bejorak malak amin. Kenapa? Karena dia enggak paham dengan apa yang dipanjatkan sementara dia sedang berhadapan kepada Allah itu dengan Allah. Ya. Allahumma in kana rizqi fi sama fa'anzilhu. Amin. Padahal dia sedang memohon itu. Ya Allah, lamun sekiranya rezekin dikaji arak le atas langit turunan enggak mari Allah. Seperti itu ya. Allah masil alayya kull asir. Ya Allah, berat idap gamana ujian ini, permudah gama ya Allah. Kan itu kita bilang
Lalu kadang dia terpaham makna-makna, akhirnya apa? Kurang menghayati. Nah, kalau pelungguh bisa lebih menghayati dengan menggunakan bahasa Mamban, kadu bahasa Mamban ini berdoa. Ya, lagu dende kene masjid, heboh lun pelungguh dah. Sedusun jadi imam misalkan, ya. Ini beliau jadi imam, kebetulan imam rawatib tidak ada, terus beliau yang gantikan. Langsung beliau ngudubah semama, lihat tuh no. Ya Allah dikaji si maha agung, si maha pengampun, tunas segama ampunin dosa kami, amin. Nah, kadang-kadang bagus. Ara siriri terus kan ikatin no, kabudu dengan ini oh, kane terus. Padahal kan dengan cara seperti itu kita bisa lebih menghayati. Ini coba setiap tahun Jumat misalkan, Allah baghfiril muslimin wal muslimat, amin, wal mu'minin wal mu'minat, amin, alahya'i minhum wal amwat, amin. Seolah-olah tidak membekas, ya kan? Kayak gitu. Allahumma hdina wa hdibina, kita bilang. Padahal artinya itu sangat luar biasa. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk. Dan berikanlah kepada keluarga kami petunjuk. Istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami petunjuk. Dan arahkanlah mereka kepada jalan yang engkau akan jadikan mereka itu memiliki sebaik-baik akhlak. Itu kita sampaikan. Tetapi karena kita tidak tahu maknanya, akhirnya apa? Sambil-sambilan saja. Yang penting terselesai berjumat, beres. Selesai perkara. Kan begitu. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti itu hadratsan muhtaramin rahimakumullah. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi, usahakanlah bagi kita untuk senantiasa berzikir. Selepas sholat baca wirid atau amal-amalan si sampun pulung udah mau ya dari guru masing-masing atau mungkin dapatkan dari masyaikhnya atau mursyidnya dah dan yakinlah deh dan yakinlah selepun ini bagus ya selepun ini bagus kecuali lamun ajar ita amal-amalan si cengi baru ampun dek tekanggo mati letono. Ajari tanyumpa misalkan amalang nyumpa ini anakku selamat ente nah bro ini wajib te telaksanangin logo selamat nah bagus ya silahkan ya dan yakinlah itu didapatkan dari guru-guru beliau juga yang bersanad langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam.